Woi, balik lagi sama gue Ali Rai, channel vlog terlengkap dan terupdate apalagi bukan di HSR Wheel. Kali ini kita lagi ada di Belawan Speed Cimanggis dan gue ketemu sama mobil yang bisa dibilang salah satu mobil baru juga di Indonesia. Gak baru-baru juga sih, ini perubahan ya. Jadi di depan gue udah ada satu Honda City, cuman kebetulan ini bukan yang hatchback, ini adalah Honda City yang sedan. Warnanya abu-abu dan lagi mau ganti velg. Nah, kira-kira mau pakai velgnya kayak gimana? Kita lihat yuk, kegantengan City Sedan kalau pakai HSR yang ini seperti apa? Tunggu aja terus. Nah, jadi ini dia mobilnya, ini City Sedan. Ya. Tuh, ini benar-benar mirip sama City Hatchback, cuman di depannya mirip banget, cuman beda di bagian belakangnya aja. Nah, ini dia juga udah ganti velg ya, velgnya juga udah bukan velg OEM lagi. Nah, kebetulan tadi ownernya juga ngelihat ada satu velg yang menurutnya kayaknya manis dipakai di mobil kesayangannya dia. Sampai akhirnya mau fitting, sekarang kita lagi mau fitting nih. Jadi tadi kita udah pakai fitting yang tahap pertama, yaitu tempelin velgnya ke sini dan ternyata cocok. Nah, sekarang kita mau coba tempel bannya dan kita masukin ke mobilnya supaya benar-benar tampilannya benar kelihatan maksimal gitu kan, emang bagus atau enggak ya nantilah setelah fitting. Oke, kita saksikan bersama. Nah, ini dia nih. Velgnya lagi sama pawangnya nih. Dadah dulu dong. Asik. Ini HSR mirror ya. Ring 17. HSR mirror ring 17. Nih ya. Tuh, velgnya ini. Tapi sebenarnya maunya ring 16 ya. Sebenarnya maunya ring 16, cuman karena yang available di sini ada ring 17. Jadi kita fitting dulu pakai ring 17. Kalau misalnya emang cocok, nanti ring 16-nya lagi OTW ke sini nih, ya. Nah, jadi kalau HSR mirror ini memang agak spesial. Kenapa? Karena dia bisa ngaca. Tuh, ya kan? Tuh, dia bisa ngaca, tapi dia bukan kaca. Jadi kalau misalnya teman-teman tahu nih rambu-rambu di komplek apa di apa tuh yang biasa bulat, nah ini kurang lebih kayak gini juga. Oke, sekarang seperti biasa, lo mau ganti velg di HSR harus fitting dan kita udah masuk ke proses fitting pasang bannya ya. Ini lagi dipasang pentilnya, baru nanti kita colok ke mobilnya. Sekarang empat-empatnya udah nempel ban. Kita isi angin dulu. Ini udah kepasang dua. Cuman doknya belum dipasang. Jadi ya kondisi velgnya seperti ini dalamnya. Nah, dok kacanya. Sebenarnya enak juga loh. Bisa pakai dua gaya. Kalau misalnya bosen pakai dok itu tinggal dibuka aja tutup doknya. Ini juga tampilannya lumayan ya. Tuh. Bagus juga desainnya. Nanti kita lihat kalau sudah dipasang semua full keseluruhannya seperti apa. Pasang ini City Sedan menggunakan HSR mirror. Aduh, warnanya terang banget. Ini City Sedan menggunakan HSR mirror. Iya. Itu masih tinggal dikit lagi. Ini ganteng banget sih. Iya. Yeah. Nah, kita lihat. Oh ya, gua kelihatan tuh. Ini HSR mirror ini kelebihannya adalah velgnya bisa mencerminkan. Udah gitu cocok ya dari desainnya, dia di tengahnya itu mirror dan di bagian lipsnya dia dikasih warna polish menggunakan ripet-ripet berwarna hitam. Manis banget ya. Di ring 16 dipasang di Honda City Sedan, luar biasa banget nih. Nah, ini juga bisa menjadi referensi nih buat teman-teman para pengguna City Sedan mau ganti velg bisa pakai HSR mirror ring 16. Masuk. Oh ya. Enak banget dilihatnya.
pasti bakal, kalau misalnya velgnya udah kayak gini pasti bakal jadi pusat perhatian banget nih di jalan. Aduh, siapa yang mau, siapa yang ngiler. Ya udah deh, HSR Mirror ini kebetulan PCD-nya di 400 dan 414. Jadi kita bikin videonya di sini aja nih. Jadi bukan hanya di City Sedan aja, tapi bisa di mobil-mobil City Car Jepang lainnya. Kalau mau tampilan mobilnya jadi lebih beda, beda dari yang lain, ini bisa menjadi salah satu referensi kalian. Oke woi, segitu dulu. Jangan lupa kalian bisa mampir ke mana nih? Blawan Speed. Mana nih? Set. Nah ya, Blawan Speed Cimanggis buat ganti velg, ganti ban, ganti lower kit, ganti big bracket, spuring, balancing dan tambal ban dan nitrogen. Oke, segini dulu video gue kali ini. Gue Dira Sudiri. Jangan lupa ingat velg, ingat HSR. Thank you to owner.